cobain telepon nomor-nomor hantu nih teman-teman. Kira-kira kalau kita telepon ada yang ngangkat nggak ya guys? Kalian ada yang pernah nggak sih nelpon hantu? Coba tulis komen di bawah ya guys ya. Serem sekali. Yang aku baca-baca itu sebenarnya ada nomor-nomor hantu dari luar negeri. Nanti kita bakal cobain telepon satu persatu. Kalau kalian pernah nelpon nomor hantu yang serem banget, coba tulis komen di bawah guys. Nanti kita bakal cobain telepon ya teman-teman. Ini yang pertama ya. Apa itu hantu apa itu? Ini katanya hantunya sangat terkenal yakni The Ring yang. The Ring itu ada filmnya ya. Ini katanya ini nih. Matinya disebabkan oleh arwah perempuan yang bernama Sadako. Berarti ini kayaknya hantu Jepang. Iya guys, kalian tahu enggak sih hantu yang keluar dari sumur? Itu berarti memang itu Sadako ya, rambutnya panjang. Rambutnya panjang teman, terus keluar dari TV itu loh. Wah, ini kayaknya serem banget. Telepon berapa nomornya tadi, Put? Nomornya 090 Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empatnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat dari nomornya ini kok agak aneh ya teman-teman. Ini nomornya tuh kayak agak unik gitu. Kita langsung aja coba telepon ya guys. Gak pernah kita lihat lah ya. Iya. Volumenya kencengin ya, udah. Udah ini paling kenceng. Diangkat apa enggak? Tidak dapat dihubungi. Tolong periksa kembali nomor tujuan Anda. Tidak dapat dihubungi. Guys, nomornya enggak bisa dihubungi ternyata teman-teman. Enggak punya pulsa. Aku udah ngisi pulsa ini ya. Sebelum telepon hantu-hantu ini, aku udah isi pulsa tadi ya guys. Tapi dulu pas kecil kak, aku itu bukan telepon hantu dulu. Terus kamu telepon siapa? Aku dulu tuh aku ngefans banget itu sama Cowboy Junior. Terus kamu masih nyari nomor Cowboy Junior? Iya, Cowboy Junior gitu. Wala si Putri gak nyari nomor hantu guys. Ternyata si Putri itu carinya nomor Cowboy Junior teman-teman. Apalagi ya? Kita coba yang lain lagi ya guys ya, karena nomornya The Ring sih. Ini ya, ada lagi bisa. Coba ini baca ini. Itu apa itu? Hantu apa itu? Ini hantu apa ini guys ya? Kita lihat guys ya. Ini itu hantu yang dianggap dikutuk. Di Bulgaria teman-teman. Ini di luar negeri juga guys ya. Ini siapapun yang menggunakan nomor telepon tersebut dan mencoba menghubunginya, maka orang tersebut akan meninggal. Guys, ini benar apa enggak sih? Ya, serem sekali guys. Iya nih, tapi katanya nomornya ini punyanya seorang pria yang meninggal dunia karena sakit kanker teman-teman. Kok aku merinding ya? Aku juga merinding guys. Ini nomor telepon kedua yang kita bakal hubungi. Kok serem banget ya? Ada kelanjutannya ini ya. Terus apa katanya? Nomor telepon tersebut kemudian dioper kepada seorang pria. Lalu pria kedua tersebut mati karena ditembak. Wah, yang pertama itu karena sakit kanker, terus nomornya dioper lagi ke orang yang kedua, terus ketembak. Terus orangnya itu ketembak, guys. Kok aku merinding? Berapa nomornya kita bakal coba telepon? Semoga kita enggak kenapa-kenapa ini, teman-teman. 0. Terus 8-nya 9 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atau 9? 9. Oke. Kita langsung coba telepon, kita speaker supaya teman-teman bisa denger ya guys ya. Ini masih kok masih diangkat ya. Guys, kok langsung dimatiin guys. Coba telepon lagi kak, kita coba telepon lagi guys. Berarti ini langsung dimatiin. Beda sama yang tadi ya. Iya guys, ini gak bisa dihubungi. Kalau yang tadi itu kita denger itu gak bisa dihubungi. Kalau kali ini nomornya itu langsung tutut. Aku kasih tahu teman-teman ya guys ya. 08-nya itu 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba. Nih kita speaker. Kalian dengerin ya guys ya. Pasti nanti langsung kan bener guys. Langsung dimatiin tutut. Itu kan gitu tuh gimana? Dimatiin dari sana langsung apa gimana ya? Ya aku gak tahu teman-teman. Kalian ada yang pernah nelfon ini gak guys? Nomor hantu Bulgaria guys. Coba tulis komen di bawah. Kalian kalau telepon juga kayak gitu enggak guys? Tapi serem sekali ya guys ya. Hantu-hantu di luar negeri kok bisa punya nomor telepon ya guys ya? Iya guys. Enggak tahu menurut aku dari yang ini tadi Sadako sama ini lebih serem yang ini. Nah, ini benar apa mitos kita juga enggak tahu guys. Iya guys, kita enggak tahu. Coba kita telepon hantu yang lainnya ya teman-teman. Ini ada ini ya. Ada sebuah urban legend di Asia mengenai sebuah nomor berhantu. Berarti ini nomor teleponnya itu berhantu teman-teman. Terus apa lagi? Setelah
Setelah menelpon nomor tersebut, syarat agar tidak mati adalah menghubungi 15 orang dan mereka untuk menelpon nomor yang sama ya. Oh, berarti kalau umpamanya kita telepon itu kita harus menyebarkan nomor 15 orang. Tapi 15 orangnya itu harus telepon juga. Guys, kok ini juga agak mengerikan ya. Ini hantu apa sih sebenarnya ya? Kalau kamu menerima telepon dari angka itu, tandanya kamu dicintai oleh hantu itu. Guys, berarti kalau kita ditelepon sama nomor itu, berarti hantunya suka sama kita. Iya, kok serem kalau kita disukain sama hantu ini, teman-teman. Coba teleponnya. Kita bakal coba ya, guys. Tadi nomornya 1, nolnya berapa kali? Nolnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nomornya juga aneh guys, karena cuma 1 sama 0 nya itu yang banyak banget ya. Sekarang kita coba telepon dan kita bakal dengarkan kira-kira bakal dijawab loh. Ibu jawab ke suaranya guys, kan saya juga ke suaranya guys, kayak gini suaranya guys. Kok tut. Kok kayak gitu terus sih, nggak berhenti-berhenti? Nggak berhenti-berhenti guys. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. Sementara nggak bisa dihubungin. Jadi bakal kemungkinan itu bisa dihubungin teman-teman. Tapi anehnya ya guys ya, nomor yang ini tuh kayak tut. Biasanya kita kalau nelfon orang kan tut. Ini kenceng sekali ya? Ini itu tut-tutnya itu kayak terus-terusan gitu dan kenceng banget dan cepat sekali. Kalau yang tadi sebelumnya itu kayak tutut gitu kayak oh dimatiin. Kalau ini enggak, ini tuh kayak kenceng banget teman-teman. Wah, ini beneran enggak sih? Kok sih merinding ya? Hantunya bakal nelpon kita balik enggak ya guys ya? Kalau nelpon balik ini serem banget. Guys, sekarang kita mau coba telepon hantu lainnya ya teman-teman. Ayo, ayo. Ini ada nomor teleponnya itu 9-nya itu ada 1, 2, 3, 7 kali. 7 kali. Oke. 9 nya 7 kali. Nah, dah. Coba. Kita coba dengerin ya, guys ya. Kira-kira tidak dapat dihubungi. Oh, ini enggak bisa dihubungin. Ini enggak bisa dihubungin kalau yang ini, teman-teman. Coba ini ada lagi ya. Kita nyari-nyari nomor hantu, guys. Iya, guys. Ini kita udah nyari nomor hantu. Ini ceritanya ini termasuk legend dan cukup menyeramkan ya. Wah, cerita apa ini? Apa itu, Kak? Ketika dilacak, nomor ini berasal dari Carolina Utara. Carolina Serikat. Wah, jauh sekali, guys. Ini tambah dari Amerika. Ceritanya gini. Ketika menelepon nomor ini, kamu bakal mendengar suara bising yang memekakkan telinga itu. Coba sakit katanya. Bikin sakit telinga, coba. Coba kan. Setelah suara pria menyebutkan kode biner. Apa itu? Kode biner. Apa itu? Coba ya. 828 756 09. Coba. Kita coba ya, guys ya. Kira-kira bakal diangkat nggak ya teman-teman? Jo, kamu pernah nggak sih telepon hantu kayak gini? Dulu kecil aku sering, Kak. Masa? Kesempatan si Jo juga pernah teman-teman. Nomor biner tuh kalau aku nggak salah ya itu 0101 gitu. Kok ada nggak? Apa itu? Bukan guys. Bukan. Tapi itu, kok ini kamu sekali guys. Memanggil tapi itu nggak diputus. Jadi tulisannya itu memanggil gini teman-teman. Cuma tersambung juga enggak. Diputus juga enggak teman-teman. Yang ini bisa dihubungin enggak ya ini? Enggak tahu. Bisa apa enggak itu ya? Kok enggak bisa ya? Dan tadi masih tetap kayak gini ya, guys. Kayak nyangkut gitu, guys. Iya, ya. Nomornya. Tuh, dia mati. Langsung mati, guys. Langsung tulisannya gini, panggilan gagal. Panggilan kita digagalin sama hantunya ini kayaknya, guys. Hantunya enggak mau ditelepon ini ya. Sekali coba lagi satu lagi ini ya. Kita coba lagi guys ya nomor namanya ini Red Room. Red Room ini film juga ya ini ya. Red Room kalau nggak salah guys. Coba nomornya berapa? 408 638 634 2806. Agak panjang ya. Ini nomor ini kalau ditelepon kita bakal diculik kemudian Guys, apakah kita bakal disiksa di ruangan merah? Kan itu Red Room. Ini kita juga di ruangan merah teman-teman. Serem sekali ya, coba teleponnya. Coba kita telepon guys ya. Kira-kira diangkat apa enggak guys? Yang ini bakal diangkat apa enggak ya teman-teman? Kok aku jadi agak takut gini ya guys? Jadinya kok aku ngerasa badanku meriang panas.
panas, teman-teman. Ini juga lama sekali. Ini juga sama, guys, kayak yang sebelumnya. Iya, ini sama yang cuma memanggil doang. Jadi diputus juga enggak, diapa-apain juga enggak sama hantunya ini, teman-teman. Wah, kayaknya enggak mau diangkat ya, guys. Guys, kok agak serem ya, teman-teman. Enggak mau diangkat juga ini ya. Guys, aku kok merinding langsung ya, guys ya. Apa ganti nomor lain lagi ya? Ini sini buaya banget, guys, nomor-nomornya, guys. Loh, panggilannya gagal lagi ya? Panggilannya gagal lagi, teman-teman. Wah, serem sekali, guys. Kayaknya yang bisa dihubungi itu tadi nomor yang mana ya? Yang tadi? 1000000. Nah, itu yang paling serem. Menurut aku itu yang ketiga, nomor yang ketiga ya? Oh, yang ketiga. Tut. Abis itu, menurut aku apa itu dialihkan gitu katanya, guys. Iya, guys. Nomornya kayak bisa dihubungin gitu, kayak teralihkan gitu. Ini mana lagi banyak gaya banget guys, sama yang ini ada nih. Guys, apa itu? Tadi telepon sama siapa ini, teman-teman? Guys, angkat teman-teman dulu tuh. Guys, angkat coba. Cepat angkat, gimana caranya? Ini tadi bukan sih. Coba angkat. Guys, ini kayaknya nomor angkat.